dengan tafwir, dengan yai musawwarun, digambarkan perbuatan ihsan itu bahawa ikhlas oleh seseorang, bahawa ikhlas oleh seseorang pada segala taatnya, segala taatnya, supaya kena ikhlas, yang iaitu, ini buat tafsiran syariat dia, tafsiran syariat. Tadi saya dah tasawuf tu, ihsan ni tasawuf, dia bahas dengan ikhlas. Baik, syariat dia apa dia? Iaitu beribadat kita, dari taat, ni memang ibadat pula, atau kaedah asalnya gitulah, tapi hari ni campur habis dah, sebab tapi semua serupa je, nama je lain kan. Nama je lain, wallahu alam, serupa je kereta dia. Baik. Iaitu berbuat ibadat, beribadat. Beribadat mana? Berbuat ibadat. Bang, itu biasa gitulah. Kalimah ber tu dia tata bahasa Melayu memberi faedah mana berbuat ibadat. Kalimah ber. Pada tengok qarinah ayat juga. Cuba tengok dalam kitab, dalam buku tata bahasa yang bahasa dan pustaka, kalimah ber isyarat kepada dia, berbuat ibadat. Tapi kita buang kalimah buat, himpitkan ber kepada ibadat. Atau panggil tak tambah, tambah apa dia panggil imbuhan kata ber. Bukan bar, bar tu haram, tu baik. Qala mu'allif rahimahullah ta'ala, berbuat ibadat kita, berbuat ibadat kita. Siapa kita tu? Apa makna kita? Mukallaf. Ada pun tidak mukallaf tak dapat. Orang boleh cukup umur, dia buat ibadat, tak terima. Dia tak terima dapat pahala, tapi dia bilang baiklah tahsin. Sinat bincang salah sah ibadat tu. Kita berbuat ibadat kita akan Allah Ta'ala, berbuat ibadat kita akan Allah Ta'ala, padahal kelakuan haliah, kita tak nampak Allah, tapi kelakuan kita seolah-olah kita melihat akan dia akan Allah Ta'ala. Dengar, kelakuan, sesuatu yang menambat antara makdum dan maujud, tu. Kita walaupun tak nampak Allah, tak tahu macam mana zat dia semua, tapi kita rasa macam nampak dia, rasa tu panggil hal. Bila kita rasa Tuhan nampak kita, kita tak berani buat tak elok, walaupun kita tak nampak Tuhan, cuma perasaan kita saja, itu panggil hal. Padahal kelakuan, kelakuan kita masa buat ibadat tu, kita melihat akan dia akan Allah Taala, itu bahasa, itu bahas terjemahan. Kalau bahas tafsir bukan sama, bukan sama zat lain, kalau bahas tafsir lain. Ini cuma terjemahan saja. Dalam ilmu Arab, bila kalimah seolah-olah ni berjumpa dengan kalimah kata kerja, melihat akan dia, maka kalimah seolah bertukar menjadi makna yakin. Itu kaedah bahasa Arab. Kalimah seolah-olah ni panggil sekiranya tashbih. Ka'anna, ka'anna, ka'anna harpun li tashbih. Kena kaf ada tu tashbih. Bila ada kaf ada tu tashbih, masuk dalam kalimah dipanggil, dipanggil harpun tashbih. Tu maka terjemah makna seolah-olah, mana ada penyerupaan antara lihat dengan tak lihat, makna kita duduk tengah-tengah. Dengan baik, bila berlaku tu pula tengok dia punya khabar. Ka'annaka, tu dia panggil isim ka, dia panggil isim bagi ka'anna. Yarahu, mana dia panggil khabar bagi ka'anna. Bila khabar ka'anna dengan khabar fa'al depan kata kerja ataupun fa'al mudhari', memberi paham makna yakin. Tu padahal yakin ia, dengan bahawa ia melihat akan dia akan Allah Ta'ala. Dengan melihat di dunia atau melihat di akhirat. Melihat di dunia dengan mengetahuikan sifat ketuhanan, melihat di akhirat dengan melihat mata kepala. Seperti mana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi? Innakum satarawna rabbakum yaumal qiyamah karaita, kamu akan lihat Tuhan kamu pada hari kiamat seperti mana kau lihat bulan purnama yang tak diganggu oleh mendung. Memang jelas nampak. Atau makna itu seolah-olahnya mana yakin kamu, kamu akan melihat Allah Ta'ala. Wallahu a'lam bissawab. Maka tak kala kita yakin lagu tu, maka tiada patut bahawa berpaling kita kepada yang lainnya, yang lain daripada Allah Ta'ala. Kenapa? Beribadat semata-mata kerana nama, beribadat kerana nak dilantik menjadi imam, beribadat kerana apa, dapat elau, macam-macam tak ada. Baik, dia panggil dengan batin atau zahir, dengan batin atau zahir. Dari padahal mengetahui kita bahawa Allah Ta'ala itu melihatkan kita, melihatkan kita, atau yakin kita Tuhan bersifat dengan basar, dia melihat. Itu panggil seolah-olah bermakna yakin. Maka malu kita pada ketika itu. Malu sebab apa? Bahawa lalai kita dalam ibadatnya, ibadat akan Allah Ta'ala. Lalai kita dalam ibadatnya, ibadat akan Allah Ta'ala. Wallahualam.
Habis saya kata perbincangan mana ihsan. Baik, apa dia punya natijah dia? Natijah yang kita bincang ihsan ni apa sebab penting sangat ihsan? Natijah dia. Maka tiada sempurna keduanya. Apa tu? Islam dan iman. Eh? Tiada sempurna keduanya. Islam dan iman. Eh? Ha, tu dia. Kita sangka dia dua ke satu? Ha? Dan ihsan itu syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Maka tiada kesempurnaan Islam dan iman. Saya buang tu. Eh, terlebih kalam. Ada ihsan ada? Ada dua kan? Ah, satu buang. Nak buang yang pertama ke buang yang kedua? Eh, jangan buang padam, jangan. Buat kurungan. Itu adab kita dengan kita. Eh, kita pengetahuan kita mungkin tak sama dengan pengarang. Mungkin betul ada betul. Eh, tapi kita tak kata, eh takkanlah. Ilmu kita tak betul. Pasal nampak tak lebih. Nah, apa kita buat kurungan, jangan padam. Itu adab dengan kita. Tak boleh. Eh, ahli sunnah ni kita pun dia kena adab. Eh, mazhab lain kita tak campak. Kan? Dan ihsan ini syarat bagi kesempurnaan Islam. Aku dia panggil apa dia? Aku dia panggil natijah dia. Eh, ada panggil natijah dia, matlamat asal. Eh, wallahu alam. Eh, maka tiada sempurna keduanya. Ha, nengan. Maka tiada sempurna keduanya. Ha, nengan. Baik, dia kedua kan? Yang lepas pada syarat bagi kesempurnaan Islam dan iman. Maka tiada kesempurnaan Islam dan iman. Maka tiada sempurna keduanya. Ha, tu eh. Ha, tu kena buang satu tu. Eh, kena buang satu. Nengah. Ataupun kena buat kurungan. Eh. Ha, supaya syarat kata, kitab ni ada terlebih tu lah. Terlebih taib kan. Ha, tu.